Lomo senapan angin, bocah predator full CNG di bulan Juni 2024. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat bediler yang ada di seluruh Indonesia? Tentunya saya harap baik-baik selalu, sehat selalu, dan dilancarkan rezekinya selalu agar bisa meminang salah satu senapan yang ada di Gendon Jaya Sport. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan promo lagi, promo spesial bocah predator full CNC yang terbaru di bulan Juni ini, karena kemarin banyak yang request juga, banyak yang WA juga minta promo senapan angin predator full CNC yang gratis ongkir tentunya. Oke, langsung aja tanpa banyak bicara lagi, saya akan kasih untuk promonya buat sobat bediler semuanya yang ada di seluruh Indonesia. Tetapi jangan lupa dukung channel Gendon Jaya Sport, caranya cukup mudah sekali, tinggal di like, comment, share, dan subscribe juga. Dan langsung saja kita mulai yang pertama, di sini itu ada Predator Sultan. Untuk sobat bediler yang penasaran dengan spek-speknya untuk Predatornya, dan ini juga untuk Predator Sultan sudah banyak sekali sobat bediler yang sudah menggunakan Predator Sultan ini, dan meskipun harganya murah tapi kualitas dan akurasinya ini sudah sangat-sangat terjamin. Dan juga ada testimoni juga, nanti saya sertakan untuk fotonya ada di sebelah kanan sini. Oke, itulah testimoni dari sobat bediler yang ada di Nias itu mendapatkan itu menggunakan Predator Sultan ini di jarak kurang lebihnya itu 50-an, ya kurang lebihnya segitu. Dan ini sudah terjamin untuk akurasinya, dan kita langsung saja bahas untuk harga promonya. Untuk harga promo Predator Sultan ini, harga setnya itu cuma di 5.100.000 saja. 5.100.000 saja itu bisa mendapatkan tas, pedam, tali sandang, gantungan peluru, tas, SDK, magazine, single suit, dan juga ada sil cadangannya juga. Dan untuk harga yang full setnya, untuk harga full setnya itu cuma di Rp5.800.000 saja, itu sudah ada bonus-bonusnya, dan juga ada teleskop serta ada pompanya juga, tapi belum termasuk mimisnya. Dan untuk bonusnya itu ada teleskop Basnel ataupun Gamo, tinggal lihat stok yang di itu, kemungkinan hari ini tuh cuma Gamo, jadi bonusnya teleskop Gamo yang tipenya 39x40 EG. Dan untuk pompanya itu ada pompa MS 4000 PSI. Langsung saja kita bahas untuk speknya. Dari larasnya di sini menggunakan laras pilihan yang panjangnya itu 60 cm. Alurnya 12, OD-nya 13, serta sombongnya
yang dalam menggunakan OD18, yang luar ini menggunakan OD22. Dan ini ada majelnya atau penutup lawasnya yang sudah variasi bolong-bolong juga. Untuk bagian tabung di sini kami mempercayakan tabung Taiwan 500 cc dengan ketebalan 3 mili dan kapasitas 3000 PSI. Tetapi kami sarankan aman tabungnya itu di 2700 sampai 2800 PSI itu aman tabung agar tidak mudah bocor juga. Dan untuk bagian tabung dan lawas di sini tuh ada cincinnya yang fungsinya itu mempererat antara lawas dengan tabung agar akurasinya itu tidak goyang dan selalu tepat sasaran. Untuk pengisian anginnya ada di sebelah kanan sudah menggunakan mini coupler, dan untuk manometernya ada di bagian chambernya di sini di kanan juga, itu menggunakan manometer andalan, menggunakan manometer bull. Untuk chambernya di sini sudah menggunakan chamber dual seri 7 full CNC yang pengerjaannya itu sangat rapi sekali, sangat halus juga, dan dalemannya juga sudah menggunakan daleman stainless. Serta untuk bannya ini juga menggunakan bar pilihan, jadi powernya itu sangat kuat sekali, bisa buat big game ataupun small game. Untuk pengisian pelurunya di sini bisa menggunakan single shot dan juga bisa diganti dengan magazin. Untuk bonus magazinnya itu isi 12 gun atau 12 peluru, dan untuk tarikannya menggunakan tarikan shoot lever ya, yang pastinya ini sangat ringan sekali untuk ditarik. Untuk triggernya di sini sudah menggunakan trigger terbaru untuk senapan angin Predator Sultan QCNC. Ini sudah menggunakan trigger match, ada safety triggernya juga. Untuk pegangannya ini menggunakan hand grip original yang tentunya sangat ringan sekali. Dan untuk popornya ini menggunakan popor cangkul yang belakang. Untuk yang depan di sini itu menggunakan popor lipat, yang setelan popornya itu ada di dalam popornya. Dan itulah sedikit spesifikasi tentang Predator Sultan ini. Apabila sobat bediler minat dengan produk yang satu ini, bisa hubungi nomor admin di bawah sini. Dan untuk harganya itu promonya sampai pertengahan Juni saja, langsung saja di order, jangan sampai kelewatan. Untuk promo senapan angin Predator full CNC spesial bulan Juni ini. Untuk bagian tes akurasinya nanti kita akan coba di next video, nanti ada tes akurasi Predator Sultan dan juga tes FPS seberapa kuat power dari Predator Sultan ini. Dan langsung saja kita lanjut ke promonya yang kedua. Oke, untuk yang kedua di sini itu ada Predator full CNC, Predator Extreme full CNC yang serinya sekarang itu berubah, yang dulu itu V3 dan ini yang tak promokan ini V4. Dan untuk harganya di sini harga setnya itu cuma 4.900 saja. Cuma 4.900 sobat bediler bisa mendapatkan Predator Extreme Full CNC ini, dan juga ada bonus-bonusnya juga. Untuk bonusnya itu ada tas, perdam, tali sandang, dan lain-lain. Dan yang kedua itu harga full set. Untuk harga full setnya itu cuma Rp5.700.000 saja. Itu sudah mendapatkan bonus-bonusnya juga, dan ada bonus tambahannya, ada teleskop gamo, pompa MS, dan juga free ongkos kirim juga.
langsung saja diaudit. Untuk POM-nya ini sangat terbatas sekali, jadi untuk POMO ini sampai nanti setelah Idul Adha nanti POM-nya sudah hilang dan kami ganti dengan POMO yang terbaru. Dan kita langsung saja untuk ke speknya. Untuk lawasnya di sini sudah menggunakan lawas Polimek, panjang lawas 60 cm, alurnya 12, OD-nya 13. Dan untuk sombongnya yang dalam menggunakan OD18, yang luar di sini menggunakan yang 22. Untuk tabungnya menggunakan tabung bocap Taiwan 500 cc dengan ketebalan 3 mili dan kapasitas di 3000 psi. Dan untuk aman tabungnya atau aman kapasitas tabungnya itu di 2700 sampai 2800 saja, agar tabungnya tidak mudah bocor dan jelnya tidak mudah rusak. Untuk jabernya di sini menggunakan jaber dual CW6 full CNC. Pengerjaannya ini sangat rapi sekali. Perbedaan dari yang seri V3 yang sama seri V4 ini perbedaannya ada di jambernya. Kalau yang V4 ini agak panjang sedikit untuk jambernya, dan untuk yang V3 kemungkinan itu agak pendek beberapa senti gitu. Untuk dalemannya sama, menggunakan daleman stainless dan kini sudah update, yaitu sudah menggunakan bar Mizumi. Jadi power untuk senapan angin Predator Extreme ini itu sangat kuat sekali, bisa buat big game ataupun small game. Untuk relnya atasnya di sini itu cocok di semua jenis teleskop. Untuk pengisiannya bisa single shot ataupun magazine juga. Untuk tarikannya menggunakan tarikan seat lever yang tentunya sangat ringan sekali. Dan kita lanjut bagian triggernya. Untuk triggernya sudah menggunakan trigger match, dan hand gripnya ini menggunakan hand grip original GTR juga. Untuk popornya bisa dilipat dan juga bisa dimaju mundurkan. Untuk cara melipatnya mudah sekali, dan cara maju mundurkan juga mudah. Mudah sekali ini. Dan kita langsung saja untuk bahas tentang cara pembayarannya. Jadi sobat bedler yang mau dengan senapan Predator Extreme ini ataupun Predator Sultan, langsung saja hubungi nomor admin di bawah sini. Dan untuk cara pembayarannya itu ada dua cara. Yang pertama itu COD dan yang kedua itu transfer. Untuk sobat bediler yang masih ragu-ragu atau yang masih pemula dalam pembelian senapan angin online, itu bisa melakukan sistem COD. Caranya cukup mudah sekali, tinggal kirim foto KTP sesuai dengan alamat rumah yang sekarang, dan langsung kami proses senapannya, kami tes akurasi senapannya. Dan untuk yang tidak bisa mengirim foto KTP itu bisa dikenakan DP sebesar 200.000 saja sebagai tanda jadi. Dan untuk sistem transfernya bisa kirim ke nomor rekening yang ada di bawah sini. Itu 4 nomor rekening atas satu nama, yaitu Bapak Abdul Hasan. Dan jangan khawatir, karena senapan angin ini sudah lulus 3 tahap pengetesan. Dari satu saat pembuatan itu nanti kami tes akurasi. Oke, untuk menentukan pemilihan lawas, satu itu saat pembuatan, dan yang kedua selesai pembuatan itu kami tes akurasi lagi. Dan yang penting itu kami mengutamakan kualitas dari akurasi untuk senapan. Yang semua jenis senapan itu pastinya di toko kami akurasinya itu terjamin, bergaransi juga. Jadi nggak usah takut kalau beli senapan angin di Kinerja Sport, karena kami menggunakan sistem garansi juga. Dan yang terakhir, saat pengiriman nanti setelah
pemesanan, kami akan tes akuasi dan kami videokan untuk hasil tes akuasinya serta kami kirim ke nomor pembeli, jadi aman sekali dan juga ada YouTube-nya, nanti saya tes akuasi juga, saya upload juga dan kemungkinan itu jadi 100% aman ya, karena sobat bediler semuanya yang ada di seluruh Indonesia yang sudah mengenal toko kami pastinya tahu toko yang paling murah, paling bergaransi dan mengutamakan akuasi. Apalagi kalau bukan di Gendon Jaya Sport, toko pusatnya toko senapan angin yang ada di Indonesia, pusat informasi seputar senapan angin. Dan kita lanjut bagian pemakingannya. Untuk pemakingannya kami sudah menggunakan pakingan kayu yang dililit dengan cak gitu, dan nanti juga kami kasih untuk hasil akhirnya itu nanti tak kasih fotonya apabila sobat bediler sudah memesannya. Kalau bilang sudah di packing ya berarti kami sudah packing dan kami tunjukkan untuk contoh packingannya juga kalau dalam pemesanan. Dan yang terakhir itu adalah pengiriman ya. Untuk pengiriman kami menggunakan jasa pihak Pos Indonesia karena kami sudah bekerja sama dengan pihak Pos Indonesia. Jadi mau COD mau transfer pastinya kami menggunakan jasa pengiriman lewat pos. Memang agak lama tapi untuk pengirimannya itu terjamin dan aman sampai tujuan serta tidak mudah lecet juga. Dan itulah sedikit review dan promo untuk senapan angin Predator full CNC bulan Juni ini. Apabila ada kata-kata yang tidak berkenan atau kata-kata yang salah, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu laras dari kota Jepara, Jawa Tengah.